Yesus baik, baik buat saya. Jangan berdoa seperti orang munafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Aha. Turun tangan. Munafik itu di muka omong lain, di belakang. Di sini ada. Dia majelis atau jemaat. Dong mulai batuduh ini. Munafik itu di muka baik sekali, di belakang. Di alor ada. Nah itu. Ada kebiasaan orang-orang dulu. Ketika mereka mau berdoa, mereka menggelar tikar di pinggir jalan. Berdoa sekeras-kerasnya supaya dilihat oleh orang. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berdoa seperti itu, engkau telah mendapatkan upamu. Engkau telah mendapat apa? Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi itu hanya ada satu kamar tidur. Berapa kamar? Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar, itu berarti doa itu privat betul. Doa itu pribadi sekali. Kenapa saudara ini kemudian menjadi penting? Kamu yang akan berdiri dan berdoa bagi banyak orang, harus sudah selesai hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidurmu. Amin. Siapa yang mau berdiri untuk berdoa bagi banyak orang, hubungan pribadi dengan Tuhan sudah selesai di mana? Di mana? Tetapi kalau hubungan pribadi dengan Tuhan belum selesai di kamar, jangan coba-coba maju untuk berdoa kasih banyak orang, karena itu namanya apa? Munafik. Yang munafik ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Coba tunjuk. Atur saja. Yesus baik, baik buat saya.